proses pengeringan thinner softcore di mesin kiln dry. Assalamualaikum bosku, jumpa lagi dengan Siswood Channel. Kali ini Siswood Channel akan membahas tentang bagaimana caranya mengeringkan thinner softcore di mesin kiln dry. Yang pertama-tama kita persiapkan adalah bahan baku thinner softcore yang akan dikeringkan. Bahan baku ini terdiri dari thinner softcore PVC, kemudian thinner softcore OPCR, ada juga thinner softcore OPC murni. Nah, di mana thinner softcore OPC murni ini ukurannya 4x4 feet. Untuk persiapan sarana lain yang kita perlukan adalah papan palet. Papan palet ini akan kita gunakan sebagai tempat untuk menaruh bahan thinner softcore yang akan kita keringkan. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah stick ya. Ini batang stick dari jenis kayu keras ini kita gunakan yang berukuran 2x3 cm sebagai alat stick antara thinner ya. Setelah semuanya disiapkan dengan baik, maka kita akan melakukan proses penyetikan thinner softcore. Thinner softcore yang basah ini kita stick dengan rapi dan disusun dalam setiap 2 lembar, kita kasih sekat berupa stick. Stick yang kita pasang di bahan thinner softcore ini dalam satu barisnya itu kita menggunakan 4-5 stick berdasarkan keperluan. Untuk jumlah dan ukuran ketinggiannya ini kita sama ratakan. Jadi misalnya dalam satu palet ini ada 100 lembar sama 100 lembar dengan ketebalan yang sama. Setelah semua bahan terstik atau dipasangi stik, kita susun dengan rapi menunggu proses input di mesin kiln dry. Setelah tersusun rapi, tiba saatnya untuk bahan yang sudah disetik tadi kita masukkan ke dalam mesin kiln dry. Proses pengangkutan dari area penyetikan ke dalam mesin kiln dry dengan menggunakan forklift. Bahan diangkat satu persatu dari area penyimpanan dan penyetikan, kemudian dibawa masuk
disusun rapi berjajar sebanyak 4 baris. Kemudian susunannya disusun sebanyak 3 tumpuk. Pada proses penyusunan di dalam mesin ini, kita arah setik menuju ke depan, jadi supaya angin bisa atau panasnya bisa sirkulasi, tidak terhalang bagian setiknya. Pada susunannya juga kita perhatikan untuk jaraknya. Jaraknya masing-masing tumpukan kita susun antara 20 sampai 30 cm jarak per barisnya. Pengisian ini dilakukan sampai mesin penuh untuk bahan softcore yang mau dikeringkan. Setelah penuh kita setel untuk perapiannya, kemudian setelan temperatur juga kita setting sesuai ketentuan standarnya. Setelah dipastikan semua sudah di setting rapi, kita tutup mesin kindray, ditutup dengan rapat. Proses ini berjalan sekitar 30 jam. Masa waktunya keluar tiba ini untuk minor shocker yang keluar dari mesin kindray di-seasoning dulu selama 24 jam atau 1 hari. Setelah 24 jam, thinner softcore yang kering tadi kita lepaskan dari sticknya atau kita bongkar. Pada saat pembongkaran ini, penyusunan bahan thinner softcore kering ini harus rapi supaya tidak terjadi patah atau robek. Setiap susunan harus tersusun rapi dan stick disusun rapi juga nanti supaya waktu penyusunannya bagus. Setelah semua terbongkar habis dan bahan semua hasil bongkaran thinner softcore yang kering ini tersusun rapi, selanjutnya akan diproses di mesin penyambungan untuk dijadikan longkor ataupun direpair untuk dijadikan thinner softcore. Seperti itu untuk ulasan pengeringan thinner softcore di mesin kindray. Ada salah kata, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.